Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Para guru besar, para sejawat senior, para sejawat lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, selamat datang di free webinar yang dilaksanakan IDI Cabang Surabaya bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini adalah webinar seri COVID-19 yang ke-8 yang telah dilaksanakan oleh IDI Cabang Surabaya dan semuanya adalah free webinar. Hari ini kita berbahagia, kita akan membahas sesuatu masalah yang sangat penting, yaitu tes COVID-19 dalam praktek sehari-hari. Kita akan mendapat masukan yang luar biasa, yang nanti akan mudah-mudahan mendapat pengetahuan yang luar biasa dan interaksi yang luar biasa. Ada 3 pembicara pakar khusus yang mendalami masalah tes-tes ini. Dan pembicara pertama adalah Dr. Puspa Wardani, SPPK Konsultan. Beliau adalah spesialis patologi klinik konsultan imunologi dan keseharian beliau adalah staf dosen FK UNER, staf medik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua program studi SP1. Dan juga beliau adalah ketua perhimpunan dokter spesialis patologi klinik cabang Surabaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Puspa Wardani untuk memulai presentasinya. Para hadirin, apabila ada pertanyaan silakan ditulis, nanti bisa menyampaikan secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa kita hari ini bisa berdiskusi tentang COVID-19 yang mana saya ditugasi membahas tentang rapid diagnostic test antibody dan antigen detection dari SARS-CoV-2. Pada kali ini kita akan membahas tentang rapid diagnostic test antibody anti SARS-CoV dengan antigennya juga. Yang akan kita bahas adalah dari prinsip pemeriksaan, gambaran terkini, dan limitasi-limitasi dari pemeriksaan tersebut sehingga bisa kita aplikasikan di praktek sehari-hari. Sebagai pendahuluan, kita semua telah ketahui bahwa perjalanan COVID-19 ini sejak Desember 2019 ditemukan di Wuhan dengan kasus pneumonia yang berpusat di area pasar seafood Huanan dan akan tersebar. Jadi pada Januari 2020 sudah ditemukan di Eropa, Prancis, dan di swab tenggorok pasien-pasien yang ada di Wuhan itu sudah dapat diisolasi virusnya, yaitu ditemukan ternyata disebabkan oleh SARS-CoV-2. Kemudian penamaan COVID diberikan oleh WHO pada bulan Februari dan kasus pertama di Indonesia ini kita dapatkan bulan Maret ya, dan sampai sekarang sudah meningkat kasusnya. Kalau kita bisa lihat yang positif sampai saat ini sebanyak 40.400 dengan uji PCR positif 309.000 orang. Untuk membahas masalah rapid test antigen dan antibody, kita juga harus mengetahui bahwa virus corona SARS-CoV-2 ini termasuk dalam golongan beta coronavirus bersama-sama MERS-CoV dan SARS-CoV yang sebelumnya kita sudah pernah kenal sebelumnya.
Sehingga dengan kedekatan ini nanti mungkin bisa kita lihat adanya interference-interference antara virus-virus tersebut dengan virus SARS-CoV-2. Berikut adalah analisis filogenetik berdasarkan kedekatan genom dari masing-masing virus, di mana semuanya termasuk MERS-CoV, SARS-CoV, dan SARS-CoV-2 ini adalah beta coronavirus, dan ada sharing kesamaan homologi asam amino antara ketiganya. Jadi antara semua coronavirus ini homologinya antara 21-34%, sedangkan antara SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV terdapat homologi 90% pada N protein, 77% pada S protein, dan antara SARS-CoV-2 dengan MERS-CoV homologinya pada N protein 49% dan pada S protein 33%, sehingga direkomendasikan oleh peneliti-peneliti bahwa sebaiknya yang dipakai sebagai antigen dalam mendeteksi rapid diagnostic test antibody adalah protein S. Namun masih banyak juga yang mendesain rapid diagnostic test antibody ini berdasarkan protein N juga. Ini adalah gambaran dari protein-protein struktural dari SARS-CoV-2, yaitu spike protein, membran, envelope, dan di mana platform-platform immunoassay ini yang beredar pada saat ini, baik untuk komersil maupun untuk riset, lebih banyak platform desain untuk deteksi antibody dibandingkan antigen SARS-CoV-2. Karena kemudahan dari deteksi antibody ini lebih besar dibandingkan jika kita mendeteksi antigen SARS-CoV-2, terutama dengan pemakaian APD yang lebih levelnya lebih tinggi pada deteksi antigen, dan juga pada desain ruangan tempat pengambilan sampel juga harus disediakan tempat khusus. Jadi untuk antibody bervariasi dari rapid test sampai nanosensor sudah dikembangkan, walaupun belum semuanya diterapkan secara komersial. Kita mulai dulu pembahasan tentang rapid diagnostic test antibody anti SARS-CoV-2. Pada dasarnya, deteksi antibody ini digunakan untuk mengevaluasi adanya paparan virus SARS-CoV-2. Kemudian, pada orang-orang dengan viral load yang rendah, yang tidak bisa terdeteksi pada RT-PCR, atau yang tidak bisa didapatkan respiratory sampelnya, maka uji ini sangat membantu. Kemudian identifikasi donor plasma konvalesen yang sekarang sudah dimulai penerapannya di beberapa rumah sakit, dan juga untuk studi epidemiologi prevalensi kasus tersebut pada suatu komunitas atau populasi, dan evaluasi respon vaksinasi jika nanti sudah didapatkan vaksin SARS-CoV-2. Untuk desain prinsip dari RDT Rapid Diagnostic Test Antibody anti SARS-CoV-2 ini adalah berbasis imunokromatografi, di mana kertas nitroselulose dipakai sebagai fase padat. Pada kertas ini dibagi sampel PET, conjugate PET, ya, kemudian ada test line dan control line. Jadi masing-masing ini kita desain, di mana sampel PET nanti akan kita teteskan sampel yang berisi antibody anti SARS-CoV-2 yang kita ingin deteksi. Kemudian dia akan berjalan lateral menuju conjugate PET. Conjugate PET itu
dilapiskan di atasnya antibody konjugat yang dilabel colloidal gold. Kemudian apabila ada spesifik antibody yang bisa berikatan dengan antibody konjugat yang berlabel colloidal gold ini, maka akan terjadi ikatan imunologis dan akan berjalan ke lateral mengikuti prinsip lateral flow. Pada test line, jika antibodinya spesifik terhadap monoklonal antibody yang dilapiskan pada test line, maka akan terjadi ikatan. Untuk control line ini mendeteksi apakah memang terjadi aliran lateral dari sampel tersebut, sehingga validitas dari tes tersebut bisa kita ketahui, di mana di situ diikatkan anti-IgG atau anti-IgM yang bisa mengikat antibody atau antibody konjugat pada tes lain tersebut. Untuk interpretasinya, jadi positif jika kita dapatkan garis merah pada control line dan test line, kemudian negatif jika kita hanya dapatkan garis merah pada control line, namun test line tidak ada, kemudian inconclusive jika tidak ada garis yang terbentuk pada control line, walaupun pada test line bisa kita dapatkan garis. Untuk antigen yang dipakai pada uji serologi RDT antibody SARS-CoV-2 ini adalah spike protein, nukleokapsid, dan reseptor binding domain, di mana masing-masing mempunyai kekhususan dan spesifisitas. Untuk spike protein ini merupakan protein yang berbentuk seperti jamur, seperti mahkota gitu ya, yang mengikat reseptor dari sel dan masuk memperantarai masuknya virus tersebut ke dalam sel tersebut. Ini terdiri dari bagian komponen S1 dan S2. Sedangkan nukleokapsid ini, maka dia akan berikatan dengan RNA ya, sehingga mempunyai peranan pada struktural dan non-struktural role. Kemudian reseptor binding domain merupakan bagian dari S1 yang berikatan dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 berikatan dengan AC2, yaitu merupakan human reseptor terhadap SARS-CoV-2. Ini adalah respon pembentukan antibody terhadap S protein, RBD protein maupun N protein, di mana untuk S protein IgG terdeteksi meningkat lebih cepat dibandingkan yang lainnya, sedangkan untuk RBD protein IgM terdapatkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan S dan N. Ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan antigen apa yang dipakai untuk rapid diagnostik yang kita desain. Untuk sampelnya bisa menggunakan serum, plasma, whole blood, darah kapiler. Ini merupakan pilihan yang terakhir karena sensitivitasnya rendah. Berbagai pedoman sudah dikeluarkan baik oleh Kemenkes, PDS4Clean, BNPB, atau WHO yang bisa kita gunakan sebagai guideline dalam memilih dan menginterpretasi rapid test diagnostik ini. Untuk alur pemeriksaannya, apabila kita mendapatkan OTG, ODP, maupun PDP, maka dilakukan screening rapid test. Jika positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR atau TCM SARS-CoV-2 dengan swab nasofaring atau orofaring atau sputum dengan 2 kali, 2 hari berturut-turut. Jika positif, maka orang tersebut terkonfirmasi COVID-19
jika negatif maka bukan merupakan penyakit COVID-19. Kemudian kalau RDT-nya positif negatif, maka tetap disarankan isolasi mandiri, namun diulangi lagi pemeriksaannya 10 hari kemudian, karena mungkin pada saat itu masih belum terbentuk antibodi yang cukup tinggi untuk dideteksi pada rapid diagnostic test tersebut. Ketika diulangi, jika positif, maka sama alurnya seperti yang di atas, dilakukan RT-PCR atau TCM, 2 kali berturut-turut, ya. Jika positif maka terkonfirmasi, jika negatif maka bukan sakit SARS-CoV-2. Kemudian untuk konfirmasi alurnya bisa tanpa gejala ringan, ini kita isolasi mandiri di rumah, sedang kita rujuk ke rumah sakit darurat, kalau berat dirujuk ke rumah sakit rujukan. Ini adalah respon pembentukan antibodi anti SARS-CoV-2 yang mana kita bisa melihat pada minggu pertama ini masih walaupun sudah terjadi deteksi virus pada sampel nasofaring, sampel respiratori, sampel sputum dan stool, namun masih belum bisa kita temukan antibodinya. Antibodi baru meningkat pada minggu kedua, baik IgG maupun IgM. Penelitian ini juga hampir sama, di mana ditemukan bahwa antibodi baik IgG, IgM maupun keduanya ini bisa dideteksi paling sedikit, paling cepat kira-kira pada hari kedua sampai empat, dan kadarnya akan meningkat dengan bertambahnya hari. Untuk serokonversi, tidak semua serokonversi didahului oleh IgM. Ada satu pasien yang ternyata IgG-nya meningkat lebih tinggi terlebih dahulu dibandingkan IgM-nya. Jadi ini kita harus hati-hati pada pasien yang hanya didapatkan IgG positif saja. Untuk alur interpretasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik, kita sudah membuat alur interpretasi jika baik, jika anti SARS-CoV IgG IgM positif, kita nyatakan reaktif. Jika IgM-nya saja positif, juga kita nyatakan reaktif. Dan jika IgG-nya saja yang positif, kita tetap menyatakan reaktif dan harus dilakukan uji konfirmasi dengan RT-PCR sebanyak 2 kali pemeriksaan berturut-turut pada selang 1x24 jam. Jika keduanya negatif, maka kita keluarkan hasil non-reaktif, namun hasil non-reaktif ini tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV, sehingga masih bisa berisiko menularkan dan kita harus melakukan isolasi mandiri. Dan sarannya adalah dilakukan pemeriksaan ulang setelah 10 hari pasca pemeriksaan pertama. Untuk penggunaan total antibody, jika positif maka kita interpretasikan sebagai reaktif, jika negatif kita interpretasikan sebagai non-reaktif. Jika reaktif kita harus ulang dengan PCR, harus konfirmasi dengan PCR 2 kali berturut-turut. Jika non-reaktif maka kita bisa melakukan pemeriksaan ulang setelah 10 hari. Ini adalah jika kita ulangi lagi setelah 10 hari ternyata hasilnya menunjukkan reaktif, sama kita harus ulangi lagi dengan PCR sebanyak 2 kali berturut-turut. Jika non-reaktif maka kita simpulkan pasien tidak terpapar infeksi SARS-CoV-2 atau bisa pada pasien imunokompromis di mana antibodinya tidak bisa terbentuk dengan optimal. Kemudian juga ini
kita pada pasien yang imunokompromis ini kita sarankan juga memeriksa pemeriksaan RT-PCR walaupun hasilnya non-reaktif. Untuk antibodi total juga demikian, sama hasil reaktif dan non-reaktif dengan alur yang sama dengan yang di atas. Survei PDS 4 Klin Cabang Surabaya pada bulan April 2020, kami menemukan yang beredar di rumah sakit dan laboratorium klinik yang menjadi tempat bekerja anggota PDS 4 Klin adalah sebagai berikut: Klunjin, Helgin, Hightop, Neomet, Promet, SD Biosensor, Fasim, Vivadiag, dan Wonvo. Tidak menutup kemungkinan pada saat ini sudah beredar lebih banyak lagi rapid diagnostic test di area PDS 4 Klin Cabang Surabaya. Untuk berapa sensitivitas dan spesifisitas masing-masing RDT tersebut, PDS 4 Klin, pengurus pusat PDS 4 Klin pada saat ini masih melakukan pemeriksaan, masih melakukan penelitian, dan segera akan dilakukan publikasi untuk RDT yang beredar di Indonesia ini, berapa sensi dan spesinya, sensitivitas dan spesifisitasnya, di mana kita bisa, sebelumnya kita bisa melihat penelitian dari luar yang membandingkan beberapa rapid diagnostic test ternyata mempunyai variasi dari sensitivitas dan spesifisitasnya. Jadi kita bisa merujuk pada penelitian-penelitian dari luar jika kita ingin memilih rapid diagnostic test yang akan kita gunakan, di mana memang sensitivitas dan spesifisitasnya meningkat dengan bertambahnya waktu setelah terjadinya simptom. Ketika kita bandingkan head to head, jika kita compare pemeriksaannya antara satu pemeriksaan rapid diagnostic test dengan yang lainnya, maka kesamaan hasil bervariasi antara 60% sampai 70% atau 85%. Jadi tidak selalu menunjukkan hasil positif di satu tes, kemudian dites di tempat lain atau di rapid test lain menunjukkan hasil yang sama. Masih ada kemungkinan inkonsistensi antara satu rapid test dengan rapid test yang lainnya sesuai dengan penelitian di atas. Demikian juga detektibilitas dari masing-masing RDT ini bervariasi. Jadi beberapa tes dibandingkan satu dengan yang lainnya dan ada yang lebih unggul dibandingkan rapid diagnostic test yang lain. Untuk kelebihan dari rapid diagnostic test ini dibandingkan PCR yaitu karena dia tekniknya mudah, bisa dikerjakan di mana saja, tidak harus di laboratorium yang mempunyai sarana prasarana khusus ya, sehingga dia bisa dikerjakan di semua tempat. Kemudian kelemahannya sensitivitasnya dan spesifisitasnya bervariasi, sehingga harus berhati-hati dalam menginterpretasi baik hasil reaktif maupun non-reaktif. Jika kita melakukan kombinasi tes antara PCR sendiri, maka detection rate-nya sekitar 51,9. Namun jika kita tambahkan pemeriksaan IgM ELISA, maka akan bisa meningkat detection rate-nya sampai 98,6%. Limitasi sendiri, limitasi atau keterbatasan RDT antibody anti SARS-CoV ini bisa terjadi positif palsu atau negatif palsu. Positif palsu disebabkan karena adanya reaksi silang dengan antibodi coronavirus yang lain atau virus yang lain. Kemudian penggunaan
antigen yang tidak spesifik, di mana antigen rekombinan yang spesifik lebih dianjurkan dipakai daripada menggunakan whole antigen. Negatif palsu terjadi pada fase awal sakit, di mana kadar antibodi masih belum terbentuk atau kadarnya masih rendah pada pasien imunokompromis, kemudian kadar antibodi masih di bawah deteksi kit RDT, dan fenomena prozon maupun pozon nanti akan saya jelaskan di akhir presentasi ini. Berdasarkan rekomendasi WHO, karena kurangnya data tentang validitas alat-alat rapid diagnosis test, maka WHO sementara ini tidak merekomendasikan penggunaan tes diagnostik cepat berbasis deteksi antibodi untuk perawatan pasien, tapi mendorong dilanjutkan upaya menetapkan dalam surveillance penyakit atau penelitian epidemiologis. Kita berlanjut pada RDT antigen SARS-CoV-2. Prinsipnya sama, menggunakan imunokromatografi, namun sebagai sampel adalah antigen atau protein asam amino dari antigen dari SARS-CoV, virus SARS-CoV-2 yang akan dideteksi diikat oleh antibody konjugat yang berlabel colloidal gold, kemudian akan mengalir ke lateral, dan apabila terjadi ikatan yang spesifik, kita bisa mengetahui adanya garis merah baik pada test line maupun control line. Interpretasinya, jika memang kita dapatkan hasil positif baik control line maupun test line, maka kita sebut positif. Jadi protein virus ini didapatkan pada saluran pernafasan, kemudian dideteksi pada saat virus tersebut bereplikasi aktif dan pada fase awal atau tahap awal sakit. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi ini juga menyebabkan validitas yang bervariasi, yaitu waktu mulainya muncul penyakit, kemudian konsentrasi virus dalam spesimen, kemudian kualitas spesimen yang diambil dan cara pemrosesannya. Dan menurut penelitian, sensitivitasnya ini bervariasi dari yang rendah 34% sampai 80,1%. Pengambilan sampel melalui swab nasofaring atau swab orofaring, yang ini membutuhkan ruangan bertekanan negatif dan membutuhkan APD dengan tingkat yang tinggi, APD level 3. Alur diagnostik dari pemeriksaan dari rapid test ini sama pada OTG dan ODP maupun PDP, kita lakukan rapid test antigen. Jika didapatkan hasil positif, maka harus dikonfirmasi ulang dengan PCR atau TCM 2 kali berturut-turut dalam 2 hari. Jika positif, maka terkonfirmasi. Jika negatif, maka bukan termasuk penyakit COVID-19. Kalau negatif, maka dilakukan isolasi mandiri pada pasien tersebut dan dievaluasi apakah muncul gejala atau tidak. Jika tidak muncul gejala, maka pada 10 hari berikutnya kita ulang dengan menggunakan antibody test, bukan antigen test kembali. Jika antibody sudah terbentuk, maka akan memberikan hasil positif. Hasil positif ini harus dikonfirmasi dengan PCR, RT-PCR atau TCM 2 kali berturut-turut dalam 24 jam. Jika terkonfirmasi, maka memang dia menderita infeksi SARS-CoV-2. Dan alurnya sama, jika terkonfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala, maka bisa isolasi mandiri di rumah. Kalau mau gejala sedang, bisa diisolasi atau masuk ke rumah sakit darurat.
Jika berat, maka dirujuk ke rumah sakit rujukan. Untuk penyebab positif palsu dan negatif palsunya adalah sebagai berikut. Positif palsu sama, yaitu terjadinya reaksi silang dengan coronavirus yang lain atau virus yang lain. Untuk negatif palsu, bisa terjadi pada saat pengambilan beban virus pada swab nasofaring atau orofaring masih rendah di bawah batas deteksi rapid diagnostic test, dan juga adanya fenomena prozoon dan pozoon. Ini adalah kesesuaian, penelitian tentang kesesuaian dari rapid diagnostic test antigen SARS-CoV-2 dengan RT-PCR, di mana masih ada kemungkinan RT-PCR yang positif ternyata pada antigen detection-nya tidak terdeteksi, sehingga ini masih menjadi limitasi dari pemakaian antigen detection ini. Dan ternyata yang negatif kita dapatkan kadar viral load-nya itu memang lebih rendah dibandingkan yang positif. Untuk rekomendasi dari WHO, sementara ini WHO tidak merekomendasikan penggunaan tes diagnostik cepat berbasis deteksi antigen untuk perawatan pasien, tapi juga akan mendukung penelitian lanjutan untuk mengetahui potensi kekuatan diagnostiknya. Masalah yang sering mengganggu pada imunoassay adalah adanya fenomena prozoon dan pozoon. Terjadinya ikatan antibodi yang optimal itu terjadi pada zona ekuivalen, di mana kadar antibodi seimbang dengan antigen dan kita bisa melihat adanya garis presipitasi atau garis band merah pada rapid test tersebut. Namun jika terjadi antibody excess atau kelebihan antibody ataupun antigen excess, yaitu prozoon dan pozoon, maka kita tidak akan bisa melihat presipitasi atau reaksi yang positif atau terbentuknya band karena tidak terjadi bridging antara antigen dan antibody tersebut. Ini adalah contoh pada malaria yang terjadi prozoon dan pozoon fenomena. Jadi deteksi antigen malaria bisa menyebabkan hasil negatif palsu, garis tes yang tipis yang samar jika terjadi kelebihan antigen pada sampel, dan apabila kita encerkan 10 kali mulai muncul band-nya tipis, diencerkan lebih banyak lagi, band-nya menjadi lebih terang. Ini merupakan salah satu permasalahan di semua rapid diagnostic test. Kita sampai pada ringkasan, di mana rapid diagnostic test ini sementara dapat dipakai sebagai sarana deteksi infeksi virus SARS-CoV-2, namun memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi dan uji validasinya harus dilakukan lewat studi lapangan. Dan saat ini masih dipilih RDT antibody dibandingkan antigen. Dan jika kita menggabungkan beberapa modalitas diagnostik, maka kita bisa mendapatkan sensitivitas diagnostik yang meningkat. Saya kira cukup, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Puspa, yang dengan jelas memberikan pengetahuan kepada kita, khususnya mengenai antibodi dan antigen. Kelihatannya antibodi yang banyak, mungkin antigen mungkin di Indonesia mungkin belum ada atau belum dilakukan oleh karena secara teknik lebih sukar dan juga memerlukan persiapan pemeriksaan yang lebih tinggi, baik dari sisi ruangan pemeriksaan maupun dari tekniknya. Terima kasih, Dr. Puspa.